Halo Spellovers, kali ini kita akan lihat daftar skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2024, di mana sebelumnya sudah didaftarkan sebanyak 50 nama. Namun kali ini coach Sintayong sudah menyaring dan hanya dibawa 29 nama untuk mengikuti TC ke Turki. Mari kita lihat selengkapnya. Pertama, Syahrul Irisna, posisi goalkeeper, bermain di Liga 1 bersama Persikabo 1973 dengan nilai pasar saat ini 175.000 euro. Kedua, Muhammad Riyandi, posisi goalkeeper, bermain di Liga 1 bersama Persis Solo, nilai pasar 200.000 euro. Ketiga, Hernando Ari, posisi goalkeeper, bermain di Persebaya Surabaya, nilai pasar 225.000 euro. Keempat, Justin Hapner, posisi bek tengah, saat ini bermain di Wolverhampton U21, nilai pasar 200.000 euro. Kelima, Edo Febriansyah, posisi bek sayap kiri, bisa juga sayap serang kiri, bermain di Persib Bandung, nilai pasar saat ini 250.000 euro. Keenam, Wahyu Prasetyo, posisi utama bek tengah, bermain di PSIS Semarang, nilai pasar 225.000 euro. Ketujuh, Rizky Ridho, posisi utama bek tengah, bermain di Persija Jakarta, nilai pasar 375.000 euro. Kedelapan, Jordi Ahmad, posisi utama bek tengah, bermain di Liga Malaysia, yaitu di klub Johor Darul Takzim, nilai pasar 800.000 euro. Kesembilan, Elkan Bagot, posisi utama bek tengah, bermain di Ipswich Town, nilai pasar saat ini 200.000 euro. Pemain ke-10, Sandy Walls, posisi utama bek sayap kanan, bermain di Jupiler Pro League Belgia bersama KV Mechelen, nilai pasar saat ini 1.500.000 euro. Pemain ke-11, Shane Patinama, posisi utama bek sayap kiri, bermain di Viking FC Liga Norwegia, nilai pasar 650.000 euro. Pemain ke-12, Asnawi Mangkualam, posisi utama bek sayap kanan, bermain di Jeonnam Dragons, nilai pasar 325.000 euro. Pemain ke-13, Pratama Arhan, posisi utama bek sayap kiri, bermain di J2 League bersama Tokyo Verdy, nilai pasar 275.000 euro. Pemain ke-14, Sadil Ramdhani, posisi utama sayap kanan, bermain di Liga Malaysia yaitu Sabah FA, nilai pasar 300.000 euro. Pemain ke-15, Mark Locke, posisi utama gelandang tengah, bermain di Persib Bandung, nilai pasar 450.000 euro. Pemain ke-16, Ricky Kambuaya, posisi utama gelandang serang, bermain di Liga 1 bersama Dewa United, nilai pasar 275.000 euro. Pemain ke-17, Adam Alis, posisi utama gelandang tengah, bermain di Borneo FC, nilai pasar 250.000 euro. Pemain ke-18, Arkan Fikri, posisi utama gelandang tengah, bermain di Arema FC, nilai pasar 125.000 euro. Pemain ke-19, Yakob Sayuri, posisi utama sayap kanan, bermain di PSM Makassar, nilai pasar saat ini 225.000 euro. Pemain ke-20, Yance Sayuri, posisi utama bek sayap kiri, bermain di PSM Makassar, nilai pasar 225.000 euro. Pemain ke-21, Marcelino Ferdinand, posisi utama gelandang serang, bermain di KMSK Dense, Liga 2 Belgia, nilai pasar 300.000 euro. Pemain ke-22, Egi Maulana Fikri, posisi utama sayap kanan, bermain di Liga 1 bersama Dewa United, nilai pasar 225.000 euro. Pemain ke-23, Witan Sulaiman, posisi utama sayap kanan, bermain di Bayangkara FC, nilai pasar 225.000 euro. Pemain ke-24, Ipar Jenner, posisi utama gelandang tengah, bermain di FC Utrecht, Eredivisie, nilai pasar 300.000 euro. Pemain ke-25, Hoki Caraka, posisi penyerang tengah, bermain di PSS Sleman, nilai pasar 175.000 euro. Pemain ke-26, Dendi Sulistiawan, posisi utama penyerang tengah, bermain di Bayangkara FC, nilai pasar 225.000 euro. Pemain ke-27, Dimas Derajat, posisi utama penyerang tengah, bermain di Persikabo 1973, nilai pasar saat ini 200.000 euro.
Pemain ke-28, Rafael Struijk, posisi utama sayap kiri, bermain di ADO Den Haag, Liga 2 Belanda, nilai pasar 75.000 euro. Dan terakhir, ke-29, Ramadan Sananta, posisi utama penyerang tengah, bermain di Persis Solo, nilai pasar saat ini 275.000 euro. Timnas senior Indonesia saat ini masih dipegang oleh pelatih bernama Shin Tae-yong, usia saat ini 53 tahun, asal Korea Selatan, formasi favoritnya adalah 4-3-3. Berikut perkiraan susunan terbaik sebagai berikut. Goalkeeper diisi oleh Hernando Ari Sutaryadi, left back Pratama Arhan, center back Justin Hubner, center back kedua Elkan Bagot, right back Asnawi Mangkualam, center midfielder Ipar Jenner, center midfielder kedua Ricky Kambuaya, attacking midfielder Marcelino Ferdinand, left winger Rafael Struijk, right winger Jakob Sayuri, dan center forward Ramadan Sananta. Inilah daftar 29 nama dari 50 pemain yang didaftarkan PSSI ke Piala Asia 2024. Daftar ini masih belum final dan akan diganti jika ada yang mengalami cedera. Total nanti hanya ada 23 nama yang akan berkompetisi di Piala Asia 2024. Sekian dan terima kasih.